strike-nya connect banyak banget. Tyrant Revenge kena satu. Tyrant Rage juga kena satu karena jauh head. Masih ada time journey. Link-nya bakal menumbuhkan satu tempat soft plate offensive. Langsung ke arah seorang Granger. Double kill begitu saja dengan Link-nya. Ejector tapi gak ada follow up damage. Percuma di belakang seorang triple kill. Daripada seorang Link dan bahkan mungkin langsudah last insanity. Dan bahkan dan vampir mendapatkan maniaknya. Mega kill juga diamankan sama Karib. Dan impact yang berlanjut. Tyrant Revenge-nya pun connect ke arah belakang sana. Masih ada flame shot legendary. Di menit yang ke-8 kali ini bakal langsung di-eject begitu saja. Langsung dalam set itu juga di belakang. Langsung meledak begitu saja juga daripada seorang satu killnya. Dan ternyata Shadow Rush-nya kena 3, kena 4. Maniac langsung absent satu persatu. Seperti apa sih flame shot dan ternyata di bakal tumbang. Kali ini dua offensive kena 3 bakal morak-morak ada di belakang. Langsung Fatalix-nya kena 4 tapi tidak follow up damage. Double kill dia menekan sama Jauhead. Bahkan triple kill tapi nggak jadi kill itu dia menekan sama Marsha dan Kensen. Hilang semuanya. Wipe out untuk Gunadar. Ngapain dia kali ini? Tiga kena Tyrant Rage-nya ada tahun terus dihindari begitu saja dengan imunnya. Langsung ada papi-papi pun keluar begitu saja. Langsung daripada execution. Langsung dikejar lagi. Dan itulah dia unstoppable. Plus double kill dari seorang Lancelot dengan ada tahun terus. Orang Flicker cabut langsung kali ini. Tapi tetap gak akan bisa selamat lagi. Dan mulai masuk Last Insanity. Tapi belum ada yang terjadi. Time Journey sudah dikeluarkan. Masih belum ada yang tewas rupanya kali ini. Oh udah mulai datang dari Leomord. Yang siap mengacak-acak posisi dari Udayana. Harus tewas langsung kali ini. Cecil bersih dapetnya satu kill. Explore juga tinggi. Berhasil dapetin kill. Cuma karirnya sangat free hit sekali kali ini. Bakal coba dikejar lagi Uranus ya. Tidak akan bisa menahan damage dari Karin. Flicker kabur langsung. Oh no. Oh no. Gak bisa menahan damage dari Karin. Oh enggak mau dikontes rupanya kali ini. Oh, itu ramnya pak. Hati-hati. Kita lihat Karinya. Oh tunggu dulu Tiramisia. Kali ini Karinya masih bisa survive. Harus Flicker cabut ini ke belakang. Pinati Zone datang. Harus tumpang kali ini posisinya. Bakal dikejar lagi Cloud. Ya Beta Mironita setelah sisa di mulai datang lagi. Cloud masih ada di belakang. Kufranya tumbang lagi. Oh no. Hati-hati ada Fireball yang berhasil connect. Masih ada Immortal. Cuma gak akan mungkin bisa survive lagi. Tiga target yang down. Dan lu lihat mulai keluar dari perfect match-nya siap buat melempar orang. Kali udah keluar juga kali dari Fatalinya. Petrovic keluar. Oh no, harus tumbang kali ini. Maka coba buat di follow up lebih lanjut. Bad Impact Spam dikeluarkan oleh Cecilion. Gak bisa menahan damage dari Usil. Dan fokus aja keluarnya.